siapa? Dengan siapa saya berbicara? Tidak perlu jawab, baik. Dengan siapa? Anda tidak mau menjawab? Baik. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Anda penghuni di sini. Anda sudah lama berada di lokasi ini? Ribuan tahun. Baik. Bisa dijelaskan sosok-sosok apa saja yang berada di lokasi ini? Bisa Anda jelaskan sosok-sosok apa saja yang berada di lokasi ini? Iya. Macan putih. Macan putih. Baik. Sosok apa saja yang berada di sini selain Anda? Sosok apa saja yang berada di sini selain Anda? Banyak sekali. Bisa dijelaskan siapa saja? Bisa dijelaskan siapa saja anak buah Anda? Mungkin Anda. Tenang. Bisa dinetralisir beberapa peserta kita ini. Dan pemirsa, saat ini calon peserta yang berada di ruang tunggu sudah mengalami gangguan sebelum mereka berada di lokasi uji nyali. Kira-kira fenomena apa saja yang akan dirasakan oleh peserta di lokasi uji nyali malam ini? Kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Saya, Nico Oliver. Inilah Masih Dunia Live. Ini ceritanya rumah ini bang ketinggalan ini Inggris. Terus ada Belanda dibunuh sama pembantunya. Jadi akhirnya ditempati orang Belanda. Sempat berganti-ganti penghuni, rumah yang memiliki banyak ruangan ini juga meninggalkan banyak cerita bagi yang pernah mendiaminya. Di kamar, ketika ibu lagi tidur, bahkan waktu itu tidak ada siapa-siapa di sini, yaitu ada sosok yang menemani ibu lagi tidur gitu, yang wajahnya seperti laki-laki tapi rambutnya panjang seperti perempuan. Ada lagi yang itu yang tangannya segede bitis gitu ya, tidurnya ngorok besar, tarik sekali. Saya juga pernah lihat perempuan rambutnya segini, bajunya belang hitam merah, keluarnya pas adzan maghrib baru keluar dia. Gangguan-gangguan yang pernah dialami penghuni rumah ini benar adanya. Bersiaplah menguak misteri rumah angker Jalupa bersama Masih Dunia Lain.
siapa? Nyai Rati. Nyai Rati, sudah berapa lama Anda berada di sini? Bisa Anda jelaskan sosok-sosok apa saja yang berada di lokasi ini? Nyai, sosok-sosok apa saja? Baik, dan bisa Anda jelaskan siapa Anda? Saya penunggu di sini. Anda penunggu di sini. Bisa gambarkan seperti apa bentuk Anda? Apakah Anda penari? Apakah Anda penari? Bisa dijelaskan siapa Anda? Saya sudah lama di sini. Anda sudah lama di sini. Saya sudah paham. Anda sudah ribuan tahun tadi Anda mengatakan itu. Bisa dijelaskan siapa sosok Anda sebenarnya? Saya yang menjaga di sini. Anda yang menjaga di sini. Ya, bisa saya ditugaskan di sini. Anda ditugaskan di sini. Oleh siapa? Oleh siapa Anda ditugaskan untuk menjaga wilayah ini? Jangan merusak tatanan kalian. Jangan merusak tatanan. Baik. Tidak mengerti. Baik. Nyai Rati, sekali lagi bisa Anda jelaskan seperti apa sosok Anda? Nyai Rati, apakah Anda berbaju merah? Nyai Rati? Jadi badannya beliau itu bawahnya ular ya. Baik. Jadi apa sih dari sini seperti memakai bajunya itu baju seperti wayang. Iya, kemben ya. Kemben gitu, lengkap dengan agemannya gitu ya. Daerah sini mungkin terus bawahnya tapi langsung ular gitu. Jadi nggak jelas. Jadi bawahnya tuh langsung sisik-sisik gitu. Baik. Jadi saya juga agak nggak apa sih. Bisa dijelaskan sebenarnya sosok apa, terutama ketika tadi saya bertanya kepada sosok Nyai Rati yang berinteraksi dengan Sarah, dia mengatakan ditugaskan untuk menjaga wilayah ini. Ya, bisa dijelaskan oleh hal tersebut. Insya Allah ya, itu kan sebangsa jin dari jenis siluman ya. Kalau orang mengatakan itu siluman ya, karena memang memiliki kekuatan ya, sehingga dia dengan kekuatan itu kan diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Baik. Ya. Jadi tadi juga daerah ini termasuk, maksudnya daerah ini, daerah ya, lokasi ini. Tapi memang tadi juga sempat kayak melihat ini Kang Arief, jadi kayak ada ular juga. Banyak sih. Banyak kan, jadi seperti kayak mungkin pasukan atau ada suara di belakang barusan. Iya, ya. Saya seperti mendengar ada ya, suara di bagian belakang. Kang Arief dan juga Sarah. Ya, ini suara pun ular ya, berjalan. Iya. Seperti ada suara berjalan ular itu tadi. Emang siluman ular kah atau sosok Nyai Rati yang tadi Sarah ataupun juga Kang Arief katakan bahwa memang badannya setengah wanita, bawahnya bersisik seperti ular, apakah sosok ya, itu? Ada yang laki-laki ya, seperti naga ya. Iya. Ada yang perempuan seperti yang tadi masuk ke Sarah. Ya. Tapi sosok yang lain juga banyak nih kok. Ada harimau sih, udah jelas banyak banget di sini. Baik. Ya. Ini tapi di sini rasanya memang apa sih, saya tadi masuk sini agak beda lagi, agak tarik lain lagi. Bisa dijelaskan apa? Sih, apa ya, tadi di dalam agak masih nyaman, cuman sekarang kayak seperti ada energi negatif, apa ya, yang bentrok gitu mau ngomong. Seperti ada benturan energi. Di sini mungkin Kang Arief yang lebih, apa sih, Kang Arief ini seperti yang besar. Kenapa benturan energi terjadi kepada Sarah? Ada sosok yang besar lagi, ya, yang berambut hitam, yang bermata merah, ya,
semacam itu. Baik, kamu cukup besar sosoknya, dan itu memang tidak menyukai keberadaan Sarah untuk khusus ya. Baik, di sini. Dan kira-kira apakah sosok-sosok ini juga yang akan berinteraksi dengan peserta? Insya Allah, ya, akan berinteraksi dengan peserta semuanya nih. Kayaknya malam ini akan banyak interaksi. Baik, dan mudah-mudahan insya Allah tidak akan adanya penampakan. Ya, ya, insya Allah. Dan Kak Arief, kalau bisa dibilang bahwa tadi beberapa calon peserta kita ini memang mengalami interaksi, gangguan. Ada beberapa sosok yang sepertinya berinteraksi dengan mereka pada saat mereka berada di ruang tunggu. Iya. Bisa dijelaskan sebenarnya sosok-sosok apa saja dan mereka mengapa mereka tidak menyenangi kehadiran kita? Ya, masih. Ya, pada intinya mungkin dengan adanya kita mereka menjadi tidak nyaman, ya, merasa terusik. Tapi pada sisi lain kan kita pun akan mendoakan mereka setelah acara ini. Jadi intinya biasa di tempat manapun juga ada yang negatif, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah ketika yang tidak suka itu mereka mengutarakan melalui perantaraan peserta tadi yang sempat masuk ya. Ya, ya. Dan bisa jelaskan kenapa kan? Ya ini ada biasa. Ada yang sempat lewat ini. Ya. Bisa dijelaskan sosok apa sebenarnya? Ular ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sosok siluman ular inilah sepertinya memang berkuasa ya, di lokasi energi yang banyak yang berkuasa tentunya. Insya Allah harimau yang di sini bisa. Jadi sosok siluman harimau adalah sosok yang menjadi penguasa di wilayah ini. Ya. Namun bagaimanapun juga banyak sosok-sosok siluman ular. Dan harimaunya bukan yang kecil sebagaimana harimau yang nyata ya, yang besar, tinggi. Baik, Sarah sendiri melihat sosok-sosok apa saja yang berada di lokasi? Saya memang melihat ada beberapa sosok yang mungkin kalau Kang Arief bilang jiwa yang belum sempurna ya. Iya, juga ada. Jadi ada kayak perempuan, saya melihat sosok perempuan. Jadi mungkin mereka melihat mungkin ini sudah lama kosong, jadi seperti tempat nyaman untuk mereka gitu. Akhirnya mereka ngumpulnya di sini. Jadi memang penuh. Ya, astagfirullah. Sepertinya dengar suara lagi di bagian luar. Kang Arief. Assalamualaikum. Ya, lepas dengan kalian kita lepas. Lepas, barusan. Ini sosok siluman harimau kah? Ya, masih banyak sih yang berinteraksi dengan peserta. Baik. Dan sepertinya memang energi begitu besar, Kang Arief. Ya. Mau diangkat nggak? Baik, kita silakan. Mungkin teman-teman dulu, boleh? Ya. Teman-teman dulu, ada yang boleh bantu? Tolong dibantu. Saya banyak kaca. Ya, jadi. Awas, banyak kaca ya. Sorry, ya. Sorry. Ya. Kita kembali ke bagian dalam lagi. Jadi memang begitu besar energi yang ada di lokasi ini. Ya, lokasi ini kan cukup jauh dari keramaian ya. Ya. Di tengah hutan. Ya. Ya, memang apa namanya. Jauh sebelum ini sepertinya juga ya, sejak zaman Belanda, zaman penjajahan, di sini memang sudah banyak fenomena gaib. Jadi kalau begitu kita sepakat bahwa tentunya lokasi ini cocok sebagai lokasi uji nyali pada malam ini. Ya, insya Allah, insya Allah ya. Cocok ya. Sarah, ya. Kita tolong untuk menjemput peserta pertama kita. Oke. Okay. Baik. Ya. Baris. Ya. Pemirsa, saat ini Sarah sedang menjemput peserta pertama menuju lokasi uji nyali. Kang Arief, ya. Dari sosok-sosok yang berada di lokasi uji nyali pada malam ini, tadi ketika Kang Arief mengatakan sosok siluman ular, ya. Kemudian juga keberadaan dari sosok siluman harimau, beberapa tadi juga berinteraksi dengan Sarah, sosoknya ini. Kira-kira sosok mana yang akan paling agresif berinteraksi dengan peserta kita? Ya, kalau siluman macan banyak yang agresif ya. Ya, kalau terhadap terutama peserta laki-laki. Baik. Kalau peserta perempuan mungkin lebih sosoknya yang akan lebih interaktif. Baik. Kepada apa namanya peserta. Namun pada yang di belakang yang tadi saya katakan ada yang tinggi besar juga, itu juga akan memberikan interaksi juga kepada peserta-peserta yang ada di sini. Baik. Ya. Dan katanya memang sebentar lagi peserta pertama akan masuk ke dalam lokasi uji nyali pada malam ini, dan dia akan segera beruji nyali pada lokasi malam ini. Saya akan membuka penutup mata Anda.
Anda adalah peserta pertama di lokasi ujian pada malam ini. Dan begitu banyak sosok-sosok yang ada di lokasi. Bang Arif dan juga Sarah tadi sudah menjelaskan kepada saya sosok-sosok apa saja. Tapi saat ini saya akan berjalan kepada Sarah yang bisa menjelaskan sosok-sosok apa saja yang Sarah lihat di lokasi. Sekarang sih yang paling dekat adalah sosok perempuan di belakang kita, persis yang paling dekat ya. Baik, dan Arif, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Mas. Dan selama Anda beruji nyali, akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Hari, ya. Selamat beruji nyali. Selamat melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini ya pemirsa, seperti bangunan yang udah lama gitu gak terpakai. Boleh kita lihat sebelah sini? Sama bangunan juga. Seperti bangunan yang sudah lama tak terpakai. Baik, boleh keluar gitu ya. Ada pintu sebelah sini, pemirsa. Oke, kita lihat sebelah sini. Iya. Terasa dingin sekali sebelah sini. Kita lihat. Halo, assalamualaikum. Ini seperti, jelasnya ini kamar mandi ya, pemirsa. Yang mungkin udah lama tak terpakai sampai temboknya ini udah pada runtuh-runtuh. Plus ini, aduh lilinnya mulai kayak ketiup angin mau padam nih. Kita lihat sebelah sini juga. Assalamualaikum. Ya, udaranya semakin dingin di sini. Halo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Ada seperti ada yang mau niup saya, pemirsa. Kayak ada hembusan angin kayak gitu. Banyak sekali suara-suara yang terdengar. Astagfirullahaladzim. Allah.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh pemirsa, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh.
Dengan siapa saya berbicara? Kiranya sarang saha ye kaulah dharma. Kaulah jalma. Kaulah dharma. Kaulah dharma. Kaulah dharma. Ayah naon ieu jalu. Kami di saya tetap bersilaturahmi. Ada yang mau ditanyakan apa itu? Bisa dijelaskan? Biasa dicaroskan teh. Ini dia Koslami. Nanya naon? Koslami. Kaulah geus dia. Sabra lami. Sancang aya bangunan ieu. Oh, sancang. Sabra taun? 100 taun, 200 taun. Koslami kita. Umurna sabra ayeuna? Geus dia. Udah lama di sini sudah lama. Ayah naon jeung? Ayah naon? Urang silaturahim. Karis sosok apa sebenarnya yang masuk ke dalam peserta pertama kita ini? Lihat aja. Iya, dan sebenarnya sosok teman harimau ya, Kang Arif ya. Baik. Ya, langsung. Jadi ini sosok yang baik. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Aduh, Mimi. Sudah berapa lama Anda berada di sini? Sudah lama di sini. Cari. Bisa dijelaskan kenapa Anda tanya pada akan? Jalan-jalan. Ditinggalkan oleh siapa? Sama siapa? Kurang. Ma? Sama laki-laki? Kenapa? Meninggalnya kenapa? Kayak didoakan kalau bisa deh.
Ya sadar yang dikeluarkan kok nih. Wah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Sampaikan deh. Angkau wargi di dia atau kemana? Saya. Ya, soalnya. Atur nuan sadaya nanya. Atur nuan. Atur nuan. Ya, mangga. Stefan, boleh gua keluar? Oke lah. Pak Arief, ada dua sosok berbeda yang merasuki. Gak ada dua lagi kok. Satu memang ada sosok-sosok lain nih, Kang Arief. Gimana? Selain sosok siluman harimau, ya. Kemudian juga sosok wanita. Maksudnya ada lagi. Masih jadi lagi, baik. Saya bilang banyak. Nanti di ruang mikrofon, evakuasi akan menetralisir tentunya.